hukum daging korban. Dalam menghukumkan daging korban ini, terlebih dahulu kita kena memahami bahawa jenis korban itu ada dua. Jadi dalam kita nak menghukumkan daging korban ni, jadi terlebih dahulu kita kena fahamlah. Kita kena faham bahawa jenis korban tu ada berapa. Jadi dia kata dulu jenis korban tu ada dua lah. Ada dua lah. Jadi apabila kita dah tahu dah jenis korban tu ada dua, maka dalam kita nak menghukumkan daging korban tu pun dua jenis juga. Mana tengok. Kalau korban tu korban wajib, lagu mana hukum daging dia. Kalau korban tu korban sunat, lagu mana hukum daging dia. Yang pertama, yang pertama daripada dua tu korban wajib. Ini jenis yang pertama daripada dua jenis korban. Korban wajib, iaitu korban wajib tu korban yang dinazarkan, korban yang dinazarkan. Jadi kena tahulah asal hukum korban ni sunat muakkad. Jadi apabila kita nazarkan sunat, kita nazarkan korban tu, maka hukumnya berpindah daripada apa sunat muakkad kepada wajib. Dulu dia cerita dah. Atau korban yang diberi hukum nazar. Habis tengah. Ataupun korban yang diberi hukum nazar. Iaitu korban yang diberi hukum nazar tu korban yang dikosotkan tanpa qaid sunat. Maknanya korban yang kita kosotkan dengan ketiadaan qaid. Qaid sunat. Yang keduanya daripada dua jenis korban tu, kata dia korban sunat. Maka Pak tu orang panggil Pak ul pasihok. Dibawa mari Pak tu untuk menerangkan. Fa'idha arata mu'rifata hukman hukman lahmun kurbanil wajib. Begitu. Fa'akululaka. Mana? Fa'idha arata mu'rifata, apabila engkau hendak mengetahui akan hukum daging korban wajib, fa'akululaka, maka aku nak katalah bagi engkau. Maka aku nak royak kemu. Aku nak tolong royak kemu bersabit dengan hukum. Hukum daging korban yang wajib. Lalu kata musannif, maka bermula daging korban yang wajib. Maka bermula daging korban yang wajib. Seperti mana korban yang dinazarkan atau korban atau dengan awli taliyid lah, atau
korban yang diberi hukum wajib itu. Atau korban yang diberi hukum wajib itu. Karena korban yang diwajibkan ke atas diri sendirilah. Karena kita memperwajibkan korban tu ke atas diri kita sendiri. Nus saya wajiblah. Jawab pada kata pa tu. Nus saya wajiblah disedekahkan kesemuanya. Kesemuanya daging korban tu lah. Sekali. Mana kesemua-mua daging korban tu wajib disedekahkan. Mana kesemuanya sekali, yakni kesemua daging korban tu wajib disedekahkan. Tak ada terkecuali. Walau sedikit pun, kesemua. Wajib-wajib, takluk pada kata wajib. Wajib-wajib kepada fakir miskin. Wajib-wajib tu kepada fakir miskin. Bukan kesemua bang. Tak. Bukan ke atas fakir miskin. Lagu mana? Hal keadaan mentah dagingnya korban. Hal keadaan daging tu dalam mentah lagi. Tidak kata direbus umpama dok, tidak kata digoreng dak, tidak kata dimasak dak, mentah. Yakni ma uridu musannifu biqaulihi wajiblah disekahkan kesemuanya sekali kepada fakir miskin hal keadaan mentah dagingnya korban tu. Mana barang yang tidak dikendaki oleh musannif pada kata wajiblah disedekahkan. Hingga sampai akhir tu wajib disedekahkan dagingnya, dagingnya korban, kulitnya, kulitnya korban, tanduknya, tanduknya korban. Kenapa? Kesemua tu ada manfaat tu. Daging, manfaat dia boleh dimakan. Kulit, manfaat dia boleh buat fail. Boleh buat apa? Fail lah. Tanduk, manfaat dia. Kalau bahasa orang ambil upah, bekam kepala ke umpama, boleh buat manfaat. Ada manfaat tu. Bagaimana? Jadi kena sedekahlah, wajib. Tak kalau begitu, apa kalau kata wajib disedekahkan dagingnya, dagingnya korban, kulitnya, kulitnya korban, tanduknya, tanduknya korban, haram hukumnya. Maka haram hukumnya al-hal wa sya'n. Dhamir tu dhamir al-hal wa sya'nun. Mana dhamir tu dhamir hal wa sya'n ni dhamir yang mentafsirkan barang yang kemudian. Asalnya merdek dhamir ni ke belakang. Tapi dhamir al-hal wa sya'n ni merdek dhamirnya ke depan. Mana dia nak mentafsirkan barang yang ke depan tu. Kena kena hu. Nahu kena belajar. Maka haram hukumnya al-han wa syan bagi orang yang berkorban itu haram. Dan orang yang di dalam tanggungan nafkahnya, nafkahnya orang yang berkorban haram juga. Seperti isteri dan anak-anak. Maknanya hukum haram tu bukan sekadar orang yang buat korban tu, bahkan melibatkan sama juga orang-orang yang di dalam tanggungan nafkahnya.
nafkahnya orang yang berkorban tu. Peti isteri dia, anak-anak dia, termasuk dalam kata apa? Tanggungan nafkah dia itulah. Apa dia yang haram hukumnya? Memakan satu juzuk. Memakan satu juzuk daripada korban. Mana? Daripada daging korban yang wajib itu. Satu juzuk saja. Satu juzuk. Satu juzuk. Dia kata satu juzuk haram. Lebih pada tu, kau jadi lagi haram. Mana satu juzuk saja. Satu juzuk pun hukumnya haram. Kalau lebih daripada tu, apatah lagi. Satu juzuk pun haram. Dua juzuk, tiga juzuk. Lebih daripada tu, lagi haram lah. Gitu. Mana tak boleh makan lah. Haram makan. Kalau daging dia tu haram makan lah. Gitu. Dan wajib oleh menggantinya. Dan wajib, yakni wajib pada syarak. Dan wajib, yakni wajib pada syarak. Apa yang wajib? Wajib tu oleh menggantinya. Menggantinya. Menggantinya daging telah. Menggantinya nyedaging tu. Wajib oleh menggantinya daging tu jika ia qaid. Jika ia qaid pada kata menggantinya tu. Qaid pada kata menggantinya tu jika ia orang yang berkorban. Jika ia orang yang berkorban atau mereka yang dalam tanggungan nafkahnya orang yang berkorbanlah, seperti isteri dan anak-anak dia. Sifat pada kata ia orang yang berkorban, ataupun sifat bagi mereka yang di dalam tanggungan nafkah itu yang memakan daging tersebut. Sifat dia tu tidak faham sifat dia. Sifat pada kata orang yang berkorban, ataupun sifat pada kata mereka yang dalam tanggungan nafkahnya, ni orang yang berkorban tu, yang memakan daging tersebut. Jadi orang yang berkorban yang memakan daging tersebut, ataupun mereka yang dalam tanggungan nafkahnya memakan daging tersebut tu, wajib-wajib dengan disedekahkan kepada fakir miskin juga. Kalau perlu takdirnya orang buat berkorban tu dia makan, berasa nak makan. Lepas tu anak dia pun gitu juga, berasa nak makan, berasa ndak terliur sangat dah akan daging korban ni. Jadilah ke mana? Dia makan lah. Dia makan. Orang yang berkorban tu ataupun anak isteri dia tu makan. Dia tak payah nak buat lagu mana. Sedangkan hukum haram, dia kena ganti. Dia kena ganti. Ganti tu maknanya dengan cara dia beli daging lain lah. Dia beli daging lain. Dia beli daging lain. Pada daging tu nak balik ke mana? Kena sekah lah.
kena sedekah kepada pakir miskin. Kalau kata daging korban wajib disedekah, daging korban yang sunat wajib disedekahkan kepada pakir miskin. Ada pun daging yang ganti. Pasal apa dia menggantikan dengan daging lain? Sebab dia, orang yang korban tu, makan daging tu. Ataupun, apa? Orang yang dia nafkah tu, makan daging tu. Kalau kata, wajib disekahkan tu kepada pakir miskin, daging yang sebagai ganti. Dengan sebab dia makan, ataupun tanggungan dia tu makan, maka kena sedekah juga kepada pakir miskin. Gitu. Ada payah mana ni? Lagi. Dan ada pun daging korban yang sunat itu. Ammar pun tafsir. Dia nak tafsir. Dia nak tafsir hukum daging korban yang wajib. Tadi dia tafsir, dia huraikan hukum daging korban yang wajib. Maka di sini dia nak huraikan pula hukum daging korban yang sunat itu. Ngajar ni payah. Bukan senang nak mengajar. Payah. Dan ada pun bermula daging korban yang sunat itu. Kata dia nya mana hukum. Hukum daging korban yang sunat itu adalah kedudukannya. Kedudukan hukum daging korban yang sunat. Adalah kedudukannya. Kedudukan hukum daging korban yang sunat. Seperti berikut. Seperti berikut. Seperti keterangan ataupun huraian berikut. Seperti keterangan ataupun huraian yang berikut. Yang pertama kata dianya wajib. Mana wajib? Jadi wajib pada syarak. Wajib, yakni wajib pada syarak. Apa yang wajib? Disedekahkan. Mana daging pula? Mana wajib disedekahkan daging korban yang sunat itu. Nampak ni. Mereka mata dengan syaraf susah mata lagi. Kita ngaji mata ngaji syaraf. Susah ngaji mata lagi. Dengan sebab mata tu susah membuat syaraf. Habis tu kalau nak beli kitab, beli syaraf. Nampak? Kalau kita nak beli kitab, kita beli syarah. Itu. Kitab Jawi tak ada banyak yang ada syarah. Sulam Muqtadi, syarah dia Kifayatul Muqtadi. Kalau kitab Faridatul Faraid, Umdatul Qalib. Itu lah. Lain tak lah. Dia ni mengajar sedap. Ambil di mana? Dia ambilkan syarah. Syarah ada. Dia mengajar sedap Faridah. Kita ingatkan buah tu terbit pada mulut dia. Tak. Rupanya dia ambil syarah. Dia ambil Umdah tu polit syarah Faridah. Padahal sedap tu. Buah pelik-pelik ni. Ambil syarah. Dan syarah tadi. Kita juga Sulam Muqtadi tu. Sulam Muqtadi tu syarah dia. Kifayatul Muqtadi. Habis tu kalau kita ada fitih, nak beli kitab, beli syarah tu. Kena. Tapi jangan lebih pada guru lah. Walau ni guru bawa matan, dia bawa syarah.
duduk lebih. Zaman dulu tak berani. Tok Guru mengajar Fathul Qorib. Dia bawa bajuri. Kalau Tok Guru tak apa. Tok Guru bawa, mengajar bawa Mihajul Abidin. Fa'alah. Dia bawa Sirajul Qalibin. Dia mampu. Dia mampu nak beri syarah. Nak ayah katanya payah lah mata ni. Kena kita tak kedi banyak kan. Apa yang banyak tu? Disedekahkan. Yakni disedekahkan daging korban yang sunat itu. Disedekahkan daging korban yang sunat itu kepada kepada seorang fakir miskin. Sekurang-kurangnya. Apa begitu? Disedekahkan daging korban yang sunat itu kepada seorang fakir. Kepada seorang fakir miskin. Sekurang-kurangnya. Makna sekurang-kurangnya hukum wajib disedekahkan daging korban yang sunat itu kepada seorang fakir miskin dah. Sekurang-kurang dia. Walaupun qadar. Walaupun qadar. Daging korban. Yang sunat. Yang disedekahkan kepada seorang fakir miskin. Sekurang-kurangnya. Yang sedikit daripada daging itu. Mana wala qadar yang sedikit. Wala qadar yang sedikit daripada daging itu pun. Dalam keadaan mentah. Mana dalam keadaan daging itu daging mentah. Mana daging yang tidak kita masak. Daging yang tidak kita rebus. Daging yang tidak kita goreng, umpama. Lagi basuh. Lagi pula, dalam keadaan daging itu tadi, basuh. Tidak kering lah kita kata. Tidak kering. Tidak kering. Dengan sebab kita jemur ke, umpama. Maknanya, daging tu masih daging tu baru-baru kita semelih lah. Hendakkan daging tu basuh tak? Tentulah daging tu baru yang baru kita semelih. Gitu. Bila kata ambil air pergi basuh pula. Tak. Maknanya daging tu daging yang baru-baru kita semelih lah. Bukan kata ambil air di jirik beri jadi basuh. Walau daging tu 2-3 hari sekalipun. Lama faham kat situ juga. Orang kalau dia terlampau bijak ni, dia faham ke lain. Sebab ni, biar Allah Ta'ala kurniakan kita ni orang yang pertengahan. Kalau orang bijak ke, kita hurai kat ni, dia faham kat lain. Sekali faham daging basuh tu, nak kena jirih lah kalau daging tu kering. Daging basah tu maknanya daging yang baru disembelih lah. Daging yang baru-baru disembelih tu maka kadang-kadang ada lagi darah-darah dia tu kan. Gitu. Payah juga. Tukar terpayuh kita ni rengkan. Supaya elak pada kata disedekahkan daging itu dalam keadaan mentah lagi basuh. Elak pada kata situlah. Kira-kira apakah penyebab yang syarak menghukumkan wajib disedekahkan daging itu dalam keadaan mentah lagi basuh supaya boleh direntahkan dia. Kan dia daging tu tadi.
Dengan dijual atau lainnya, lain ni dijual. Jadi kira-kira orang yang menerima tu, orang yang menerima daging tu, dia boleh apa? Mana dia boleh perintah lah. Dia boleh perintahkan daging yang diterima tu. Lagu mana? Dengan dijual. Jadi kalau masa daging tu mentah, ataupun daging tu daging masih segar, dan daging basuh, jadi orang yang menerima sedekah tu, dia boleh perintah lah. Dia boleh perintah dengan jalan dia jual lah. Jadi apabila orang tengok daging tu tadi, daging tu daging dalam keadaan mentah, daging tu pula segar, maka cepatlah laku, kira dia jual. Tapi kalau tidak wajib tadi sedekah dalam keadaan mentah, ataupun dalam keadaan basuh, dalam keadaan sudah masuk dan keadaan yang kering, maka payahlah orang yang menerima sedekah tu, dia nak perintah kan daging yang dia terima sedekah tu, kira-kira dia nak jual tu tak boleh lah. Siapa nak daging tu siap masuk dah, masuk kari, ataupun daging tu dalam keadaan apa? Kering. Ataupun daging tu dalam keadaan sudah berbau ke umpama. Bakali kalau dia jual apa, orang tak siap belilah. Ya tak ya? Apa syarat perwajikan sedekah tu dalam keadaan mentah, lagi pula basuh. Faham? Senang dia menguasai akan daging yang telah disedekah tu. Sekiranya dia nak jual pun, daging tu tadi laku. Atau lainnya lain daripada dijual. Ikut suka dia dah. Itu hak dia dah. Apabila dia terima sedekah tu tadi, ikut dia dah nak perintah. Dengan jalan lagu mana pun, moga hak dia dah. Moga hak dia dah. Seperti setengah kati. Wajib sedekah tu kepada seorang fakir miskin sekurang-kurangnya tu setengah kati atau setengah kilo sahaja. Cukuplah. Kalau seorang menerima setengah kati atau setengah kilo, dua orang dah berapa dah? Tiga orang dah berapa dah? Maka jika mukabil dia, maka jika ia orang yang berkorban, maka jika ia orang yang berkorban tidak mengeluarkan sedekah. Nak lawan hukum syarak ni. Sedangkan mu buat tu korban sunat, maka daging dia tu wajib disedekah. Tiba-tiba dia tak nak mengeluarkan sedekah. Nak jadi lagu mana? Maka jika ia orang yang berkorban yang sunat tidak mengeluarkan sedekah daripada daging korban daripada daging korban yang sunat itu. Bagaimana? Maka wajib ia orang yang berkorban yang tidak mengeluarkan sedekah, wajib apa? Membeli daging lain. Wajib dia membeli daging lain dengan harganya daging itulah. Maknanya dia nilai
Ah, dia kena nilai. Daging yang dia buat korban, tapi daging dia tu tadi, dia tak sedekah. Nampak Pak Cik? Dia nilailah daging tu berapa? Pak Cik Rosli. Ah, nilai-nilai. Ah, kita kata, 2,000. Bukan begitu. Nampak? Harga daging tadi, 2,000. Ah, maka, dia kena cari duit 2,000, belilah. Beli. Beli daging. Lebih-lebih lagi pula. Apa? Memang duit 2,000 tu memang cukup-cukup untuk daging tu. Daging yang membeli daging sebagai daging ganti tadi. Itu dia kata. Maka wajib ia orang korban tu membeli daging lain. Dengan harganya, harga daging asal tadi lah. Maknanya dia kena nilai dululah. Nampak Pak Cik? Kena nilai. Berapa? Harga? Daging asal tu tadi? Maka? Dia kena belilah. Daging lain tu? Sebanyak nilai daging asal tu tadi. Sebanyak nilai harga daging asal tu tadi. Patutlah ke mana? Dan daging itu hendaklah disedekahkan kepada fakir miskin. Muka korban sunat. Tapi sini pada masalah, dia tak ada sedekah tu lah. Ada pun orang yang menerima sedekah tu. Orang tu lah. Kamu duduk mengaji mata obering. Tu pun jemuk tak bekak kori. Orang parit. Faham. Kita pun kita pun tak berada di alam yang bersungguh-sungguh. Tidak berada di alam yang bersungguh-sungguh. Tak faham. Jadi nak katanya bukan kata guru mursyid ni duduk pada kepasihan dia menguraikan. Kita jangan telik tu. Kita ingat guru mursyid ni guru yang fasih pada menguraikan. Setengah guru tu dia tak ada fasih menguraikan. Tapi keberkatannya ada di akhir besok. Masa ni kita tak faham. Rupa-rupanya apabila kita mengaji tu. Oh, lagu ni lah. Oh, dia ndak dulu. Kita nampak. Berbalik-balik, apa dia hurai kita tak tahu dah. Tak apa bila kita ngaji lain. Oh, ada mari berkat. Berkat tu kita membawa pada alam kita. Membawa alam kita hingga berubah. Daripada alam pertengahan hingga pada alam atasan. Kalau alam pertengahan tadi, mula-mula kita tak faham kan? Lepas tu dia berubah. Membawa kepada kita jadi faham tu dengan sebab guru asal kita tu. Jangan cerca, jangan celik. Guru mu mula mengaji dulu. Walaupun pada masa tu mu tak faham. Itu tak ada adab. Tapi kebanyakan hari ni cuba kita tengok. Betul setengah daripada adab kita kepada guru kita. Apabila kita nak bertanyakan soalan, jangan kita kata, Tok Guru tu kata lagu ni macam mana Ustaz? Jangan sebut nama Tok Guru tu. Tapi dah hari ni kita tak ada adab. Tok Guru Muhammad tu kata lagu ni Ustaz Zaid, betul kah? Tak ada adab. Ilmu ni dia serupa dengan bintang. Dia serupa dengan bulan. Bulan pada mulanya dia tidak menyinari. Tapi kalau bulan hari 15, 16, 17 dia kau mengembang, akhirnya menyinari. Ilmu kita pun macam itulah. Mula-mula memang kita payah nak faham, payah nak reti.
Lepas tu kita usaha dengan kita mengaji, ngaji, mengaji, mengaji. Kalau kau terang, kau terang, kau terang, kau terang, kau terang, kau terang, kau terang. Ni pun gini kan? Apa tu? Apa tu? Dan daging itu, daging yang kita beli, dengan harga, mana dengan harga ni, dengan nilaian, mana dengan harga tu, dengan nilaian, daging asar tu, hendaklah disedekahkan kepada fakir miskin. Kerana fakir miskin sajalah yang berhak menerima akan daging tu tadi. Yang kedua, dia kata sunat bagi orang berkorban yang sunat itu. Apa yang sunat tu? Memakan sedikit daripada daging korban sunatnya, sunatnya orang yang berkorban yang sunat itu. Sedikit je lah. Jangan makan banyak-banyak. Jadi apabila kita makan banyak-banyak, tentulah ianya menjadi kurang. Jadi apabila kurang, macam mana kita nak sedekah kepada orang yang berhak menerima daging tu tadi? Sunat saja hukum dia, sedikit. Maka yang afdalnya, awak kata sunat memakan sedikit daripada daging korban sunatnya itu tu, memakan daripada hatinya, hatinya daging korban. Yang afdalnya, mana yang terlebih utamanya, kalau bahasa dia nak makankah? Makan hati. Hati. Hati binatang korban tu lah. Hati lembu. Hati apa, sapi umpama, hati kerbau, hati unta, hati kambing. Tapi hati unta ni panah. Dulu ada di kampung tu, kucing makan mati. Panah nak baik katanya, hati unta ni panah. Kau sunat situ nak. Yang ketiganya, daging yang lebih itu. Mana daging korban yang lebih itulah. Maknanya, daging korban yang lebih daripada kita sedekah. Yang lebih daripada sedikit yang kita makan tu. Nampak? Jadi bukan kesemua daging korban kita nak sedekah. Nampak Pak Haji? Lepas tu dia kata sekurang-kurangnya sedikit. Kepada seorang sahaja fakir miskin. Jadi tentulah ada lebih. Pada lebih tu nampak lagu mana? Betul dia kata, terserahlah kepadanya. Waktu yang wajib disedekah. Kena faham lah. Nampak you? Yang wajib disedekah tadi sedikit. Sekurang-kurangnya seorang sahaja fakir miskin. Setengah kilo, setengah kati. Nampak meri? Dalam pada tu, sunat pula kita makan sedikit. Tapi yang abangnya, hak, hati. Pada lebih tak? Tentulah dia lebih. Apalah ke mana? Hak lebih tu, terserahlah kepadanya. Kepada orang yang berkorban tadi. Takmin pada kata terserahlah tu, sama ada hendak disedekahkan, pun boleh juga. Walidnya kita, kita sedekahkan lah. Nak buat apa? Nak masuk pun tak ada. Bini. duk jadi busuk daging gitu. Mujur ada pecah air, dia kata. Atau nak dimakannya. Ataupun nak makannya. Boleh. Atau hendak dijadikan jamuan kepada orang Islam sahaja. Sampai tu satu-satu tempat. Tuan tu tadi, dia buat kenuri. Daging lebihan tu, buat kenuri, panggil. Tu lebay, tu lebay pondu. Kena tu, kan? Berpeluh dahi. Orang lalu kat belakang pun tak nampak.
ni. Oh, kena daging lembu kerbau kan. Orang lalu ke belakang tak nampak. Hok nampak ke depan. Betul punya saat. Macam sleep je dah. Pasal apa tak nampak? Apa orang tua dia pun dia tak nampak. Dia kata orang tua mana. Nampak dah bayar. gitu. Habis itu. Nampak ya? Habis itu nak. Tanya kali ni, kita ni buat kenuri dah. Nah, malam tu pagi, orang makan. Habis itu. Apa kalau bisik ke? Dia masuk, dia buat sup lah. Dia bukan sup, tak nak kata sup. Rebus gitu lah. Rebus tu ada dia buat penyicoh dia. Penyicoh tu kresik. Kresik. Kresik tahun. Kelapa rendang lah. Kalau perok tu belakang tu, empuk masuk. Makanan tu lah. Tapi dia rebus tu, oh sedap lagi. Orang kat belakang tu, kalau dia kenuri kahwin, mana orang malah nak masuk, masuk satu sekara tu lah. Rebus tu, habis. Rebus tu, ambak punya cah tu, oh sedap. Lepas, dia orang kampung. Kampung pun malah nak masuk banyak perkara. Masuk tu lah. Buat rebus-rebus bukan sup. Adalah bahan-bahan dia tu tadi. Oi, kena tu ke? Kena tu ke? Kelip tu tidur. Sedar maghrib. Maghrib dah. Ya Allah, ya Tuhan. Hari ni aku ada meeting. Tak ada meeting. Apa pun dia Roslin? Kena tu. Jangan banyak makan daging. Kita orang darah tinggi, darah tinggi. Lama jadi rendah ke tanah pula. Yang ke... apa tu? Yang kedua belah. Apa ya? Kedua belah lah. Yang kedua belah, kata dia. Cara afdal. Mana cara yang afdal bagi pembahagian daging korban yang sunat tu. Di sinilah menunjukkan Islam tu adil. Islam ni agama yang adil. Tu dia. Sehinggakan pada masalah korban pun ada cara yang afdal bagi pembahagian daging korban yang sunat tu. Nak katakan nak beri supaya apa orang panggil puas hati. Orang yang menerima pembahagian-pembahagian daging korban tu, dia puas hati. Tak ada kata, dia tu dapat banyak, aku dapat sikit, dia boleh lemak, aku boleh dia bok. Macam-macam. Tahun depan, aku tak silap kau Singapura ni. Dia ungkit lah, aku bagi banyak ni, bagi. Itu yang tu. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak terima, tak terima apa? Tak terima, terima takwa kita. Pada masa korban tu, banyak mana sifat takwa kita. Dalam kita melaksanakan daging korban tu, dalam melaksanakan korban tu, itulah Tuhan terima. Takwa tu mana dengan cara kita ikhlas. Gitu. Maka ada dua cara. Ada dua cara lah. Yang pertamanya, disedekahkan kepada fakir dan miskin. Semuanya. Semuanya daging korban yang sunat tadi. Mana aku semua daging yang diperolehi daripada korban yang sunat tu, disedekah kepada orang yang layak menerima sedekah tu. Bila-bila lagi orang tu fakir dan orang tu miskin. Semua dia sedekah. Melainkan. Mana melainkan? Bahkan sedikit sahaja. Yakni sedikit sahaja tu. Kadar beberapa suap. Diambilnya. Diambilnya orang yang berkorban tu. Pasal apa? Untuk mengambil berkat. Mana diambilnya? Diambilnya orang yang berkorban tu. Ah,
Diambilnya, diambilnya daging itulah. Diambilnya daging untuk mengambil berkat. Mana katanya, kalau dimakan pun, makan sekadar beberapa suap lah. Demi mengundang. Tujuannya nak mengundang keberkatan daripada daging korban tu. Yang keduanya, daging korban yang sunat itu dibahagi tiga pula. Yang keduanya, daging korban yang sunat itu dibahagikan tiga. Yang pertama, 1/3 disedekahkan kepada fakir dan miskin. Yang keduanya, 1/3 lagi dihadiahkan kepada bukan fakir miskin. Dihadiahkan kepada bukan fakir miskin. Mana dihadiahkan kepada orang-orang kaya, umpama boleh juga. Yang ketiganya, 1/3 untuk dimakannya. Dimakannya orang yang berkorban tu. Maka tiada harus, yakni haram, diberi sesuatu daripada daging korban sunat itu kepada orang kafir. Haram. Tak boleh. Sama ada takmim pada kata haram tu. Haram tu sama ada yang memberi itu ialah orang yang berkorban itu sendiri. Orang yang korban tu dia beri. Dia beri suatu daripada daging korban sunat tu tadi. Hukum haram. Atau fakir miskin yang menerima sedekah daging korban sunat tu. Mana? Fakir miskin tu dia terima sedekah daging korban sunat tu. Ya tak ya? Dia pula beri sesuatu daripada daging korban sunat tu kepada orang kafir. Haram juga. Atau orang kaya yang diberi hadiah daging korban sunat tu. Ataupun orang kaya tu beri. Orang kaya tu apabila dia terima hadiah daging korban sunat tu, daging tu dia beri kepada orang kafir. Hukumnya haram. Daging tu. Habis tu Musani ni dia kata tidak harus tu yang ni haram. Mana dulu ada dulu. Ada dulu dipendam. Di dalam kitab. Apa? Di dalam kitab Mutiara Yang Indah Lagi Bagus. Ibarat Syekh Qadir di situ. Ibarat Syekh Qadir. Dia kata apa? Tidak harus melantik orang kafir menjadi pemimpin. Dikedapki dengan tiada harus tu yakni haram. Dalam pada tu dia kata apa? Dia kata tiada harus, dia kata yakni boleh. Mari teguh tua seorang bangun. Panjang cerita. Dia duduk berlaku. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Maulah kembali ke pangkal jalan. Lagu tu dulu tu. Kita jangan jadi lagu tu. Kerana kita nak memeraihkan keadaan seorang hingga kita mempermainkan hukum hakam Islam. Ada. Ada kita nak ambil hati. Ambil hati satu-satu golongan, satu-satu kelompok. Yang akhirnya hukum Islam dikotak-katikkan. Padahal
tidak harus di sini, yakni haram. Ada dalam kitab Syekh, tidak harus melantik orang kafir menjadi pemimpin bagi orang Islam. Eh, kata dianya tidak harus di sini, boleh. Dia main akal. Padahal tidak harus ini haram. Itu dia hurai di sini, dia kata tidak harus tu jadi haram. Ingat tu nak. Dan haram juga orang yang berkorban itu menjual daging. Haram. Makna daging korban yang dia dapati daripada penyembelihan korban dia tu, dia pergi jual. Itu haram. Maka haram juga. Maka haram juga, yakni seperti haram diberi sesuatu daripada daging korban itu kepada orang kafir. Hingga sampai akhir, haram juga. Maknanya juga, ni orang panggil maf'ul mutlaq bagi fa'il yang maksud. Jadi tak ketinya, roja' tu roja'an. Mana aku kembali, akan sebagai kembali. Kembali ke mana? Bukan kembali ke rumah. Pernah nak menyambut Aidil Adha dah. Kembali itu maknanya kembali ditengok. Kalau pada masalah yang pertama hukumnya haram, tapi haram tu diberi suatu daripada daging korban itu pada orang kafir. Hok ni pun hukum haram juga. Maknanya kembali tu kembali pada nak menyamakan kedudukan hukum tu. Kalau masalah yang pertama hukumnya haram, maka masalah yang lagi akan disebut ni hukum haram juga. Tu rajah tu raj'an maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq bagi fi'il yang mahdzuf. Takdir rajah tu raj'an. Mana aku kembali, akan sebagai kembali. Makna kembali kepada hukum. Kalau hukum pada masalah yang disebut tu dulu haram, maka hukum pada masalah yang kedua ni haram juga. Nahu tak kerti na'ah lah. Tak kerti nahu. Dan haram juga seperti mana haram pada masalah hukum yang pertama. Haram juga orang yang berkorban itu menjual daging. Makna daging yang diperolehi daripada hasil penyembelihan korban tu tadi. Bawa beli sangat. Nak jual, siapa nak beli? Kalau nak jual sama-sama orang ngaji ni, tak siapa nak beli yang mata hukum. Tak boleh jual lah. Daging dia. Bukan sekadar daging. Bulu. Bulu pun tak boleh jual juga. Dan kulit korban. Kulit binatang korban pula. Belulang dia tu. Haram menjual daging, menjual bulu, menjual kulit tu pada korban yang sunat itu. Ada lapan pada tu. Pada korban yang sunat tu. Jadi pada masalah korban yang sunat, jadi orang yang mengerjakan korban tu tadi, haram dia jual daging. Haram dia jual bulu. Haram dia jual kulit belulang. Pada kalau gitu, kalau masuk tak tahu nak gunakan ataupun tak tahu nak ambil manfaat daripada bulu dan kulit tu, nampaklah ke mana menyesat, menjelam lah. Tak nak lah. Kalau nak jual haram ataupun serkoh pada orang yang boleh ambil manfaat. Nampak? Ataupun kita serkoh pada orang yang tak boleh ambil manfaat daripada bulu dan kulit tadi.
Tapi kalau dah siapa pun tak boleh nak tahu ataupun tak boleh nak ambil manfaat daripada bulu dan kulit, maka kita tak tanamlah. Pas dengar ulama kata di akhirat besok jadi saksi dengan bubur batu sudah tambah mari pok-pok sembah pula situ. Ada batu, ada bunga pula itu. Tahun sekali buat pulut kunin. Jadi syirik pula. Tanam gitu dah. Kafir Khalid ni orang tanam je lah. Itu juga sekali tulang-tulang. Gitu lah. Tetapi harus orang miskin. Tetapi harus bagi orang miskin. Mana? Tetapi tu, sungguh pun kata haram bagi orang yang berkorban sunat menjual daging, menjual bulu, menjual kulit pada korban yang sunat, harus bagi orang miskin. Harus bagi orang miskin. Orang miskin mana? Yang disedekahkan daging korban sunat itu, apa perbuatan yang harus tu? Menjual daging itu. Adapun orang miskin yang menerima sedekah daging korban sunat tu, hukumnya pada dia, maknanya kalau dia nak jual, boleh. Kalau dia nak jual, boleh. Mana bagi orang miskin yang terima daging daging korban sunat yang disedekahkan pada dia tu, bagi dia kalau dia nak jual, hukumnya harus. Mana dia boleh jual? Kalau kata dia terima sekilo daging, dua kilo daging, jadi dah ke mana? Dia pun sedekah. Barangkali dia boleh fikir daripada dia jual lah daging yang sedekah tu tadi. Barangkali apabila dia boleh fikir tu, dia boleh buat belanja dia pula. Boleh lah. Mungkin dah banyak ke? Orang ni beri, orang ni beri, orang ni beri, orang ni beri, orang ni beri. Dia pun duduk rumah seorang. Nak masak pun tak pandai. Nak buat rendang, nak buat goreng tak pandai. Ayat tak ya? Dia kata, siapa nak beli daging korban aku ni, belilah. Aku jual murah-murah. Kalau pasal sekilo, RM20. Aku jual sekilo, RM15. Ya. RM15 sekilo. Pak, bukan sekilo. Bukan orang miskin. Bukan seorang orang sedekah pada dia. Dia jual. Harus. Mana boleh lah. Kita kena jadi orang miskin. Buat-buat miskin. Gitu. Orang pun sedekah. Pian-pian korban kan, orang pun sedekah. Oh, kilo-kilo. Ya, lepas tu jual. Lepas tu jadi kaya. Tak mari dah kena kaya. Duduk tengah betul. Tanya korban apa tak dah tadi. Sekarang kak, tanya korban. Siapa nak ambil aku? Siapa nak hantar aku? Pak Amir. Alah ni tak ada tanya korban. Sudah kaya lah. Nampak hasil penjualan daging korban yang sedekah pada dia. Nak ceritanya hukum tu hara kita lah. Dibagi orang miskin lah. Kena tahu pula apa dia ta'rif miskin. Miskin apa dia ta'rif dia? Miskin. Lain. Fakir. Lain. Miskin ni maknanya, kita kata belanja, belanja dia dan orang nafkah dia tu dalam sehari, 20 riyal. Minimal, maksimal 20 riyal lah. Belanja dia dan belanja orang yang dalam nafkah dia tu RM20 sehari. Jadi, dia mesti berusaha tu. Mendapatkan RM20.
Dia mesti berusaha mendapatkan jumlah RM20 tu. Dia usaha berpuluh-puluh ketiak. Usaha punya usaha, usaha punya usaha. Yang dapatnya hanya RM18. Nampak? Ataupun yang dia dapatnya secukup-cukup RM20 sahaja. Tak ada, eh? Tak ada. Baik. Itu miskin. Miskin ni kita kata seseorang yang jumlah perbelanjaan hariannya sebanyak RM20. Maka dia kena usaha lah untuk mendapatkan RM20 tu tadi. Jadi dia usaha. Bulu kere, darat, baru. Usaha. Tak boleh RM20. Yang bolehnya RM18. 25 sen. Ataupun secukup-cukup bolehnya RM20. Maka ini dinamakan miskin. Adapun fakir. Adapun fakir lagu mana? Seorang tu apa? Seorang tu perbelanjaan hariannya sama ada dia dan termasuk orang di bawah tanggungan dia RM20. RM20. Setelah daripada dia berusaha, setelah daripada dia usaha dan maknanya pendapatan dia tu kurang daripada perbelanjaan yang dikendaki harian. Begitu. Mana miskin ni perbelanjaan, mana pendapatan dia tu kurang. Mana fakir. Fakir ni pendapatan dia tu kurang daripada perbelanjaan harian dia. Pendapatan dia tu kurang daripada perbelanjaan harian. Kalau perbelanjaan harian dia tu RM20, yang dia bolehnya RM15 sahaja. Selain tu, apa tadi? Faham tak? Macam mana? Tu kurang lah. Separuh dah. Tu pakai. Mana kurang lah. Pendapatan dia dalam sehari dia memerlukan 20. Jadi dia usaha tak boleh 20, bahkan 10. Kurang daripada kurang daripada 20, mana separuh. Terpakir. Kita ni orang sederhana. Orang sederhana lah. Nampak Amri? Amri macam mana? Sederhana? Kau orang kaya. InsyaAllah. Allahumma ya wali ya hamid. La mubli wa yu'i. Ya rahim ya wadud. Ya zaka'aqim. Tengok lah Bisha. Orang minta kaya kan? Baca ni 7 kali. Allahumma habli min rahmatika ma la yarfa. Allahumma habli min rahmatika ma la yam. Oh, dia tak beri tu. Dia tak beri tu. Yang kaya tu dia tak beri. Tak ingat dah. Allahumma habli min rahmatika ma la yam fa'uka. Tak ingat. Dia tak beri, tunggu dulu. Berarti 7 kali ni. Apa tu? Maka masalah ini. Adapun memberi daging korban itu. Adapun memberi daging korban itu sebagai upah kepada orang yang menyembelihnya, menyembelihnya korban. Jadi lagu mana? Maka haram hukumnya. Hukum haram lah. Tak boleh
kita nak buat daging korban yang sunat tu sebagai upah pula kepada tukang sembelih. Tak boleh. Mana jangan kita ambil daging tu dan daging tu pula kita niatkan sebagai upah kepada tukang sembelih. Haram ya. Tapi rasanya orang upah dengan duit lah. Ataupun upah kain pelik. Pelikat. Baliknya duit lah. Baliknya duit. Tapi ada juga tukang sembeli. Dia kata satu bahagian ni beri ke hamba lah. Upah lagu mana Ustaz? Tak payah upah. Lagu mana? Ada kat macam tu? Satu bahagian ni dia kata pelari, bawa pelari dah awal lagi. Beri ke hamba lah. Kata-kata. Tukar sebelah tu. Pau upah lagu mana? Tak payah upah. Tak boleh juga. Ada macam tu? Dia terjaga. Nak mari ikhlas ni tak nak payah. Lagi sebab korban, lagi kurang ikhlas belajar resmi. Lagi melerik juga, lagi kurang ikhlas macam saya ni. Tu maka ada tu saya pernah dengar. Jadi intibar pun kita tak boleh lah. Kalau hukum ni tak boleh lah. Tak payah murayat lagu tu pun tak boleh. Kata simpan lah, simpan satu bahagian ni. Sepuluh ni simpan untuk hamba. Yang muka hamba tukar sebelih kata dia. Lepas tu lah ke mana? Upah-upah. Tak payah upah lah. Padang itu je upah punya. Mudah. Padang yang tu je upah dia kata dia. Lagu mana? Maka haram. Haram. Melainkan diberi itu sebagai serekoh. Maka harus ya. Boleh. Mana kita niatkan sedekah. Kita beri itu, kita niatkan sedekah. Daging tu tadi. Nampak? Waktu hukum harus. Habis. Habis tulikan kat sini. Maka masalah ini, masalah yang tersebut di atas ni, maka bermula masalah ini, masalah yang tersebut di atas ni, banyak berlaku pada setengah sempat. Banyak. Banyak berlaku tu pada setengah tempat. Bukalah di semua tempat. Bagaimana? Dengan dijadikan pada seekor lembu itu, akan 8 bahagian. Padahalnya 7 bahagian. Ini bahagikan pula seekor lembu tu. Akan 8 bahagian. Padahal 7 bahagiannya. Pasal apa dijadikan pada seekor lembu tu akan 8 bahagian? Supaya diberi satu bahagian itu kepada orang yang bekerja atas jalan upah. Mana orang yang bekerja tu? Termasuklah tukang sembelih tadi. Mana orang bekerja tu? Termasuk tukang sembelih. Termasuk tukang sembelih. Apa tu orang yang siang menyiang, orang melapor. Nampak? Itu dia kata. Supaya diberi satu bahagian itu kepada orang yang bekerja atas jalan upah. Dia beri itu atas jalan upah. Masuk kata orang yang bekerja tu tukang sembelih. Kenapa? Tukang sembelih tu. Tak mana daripada ni tukang sembelih. Maka perbuatan yang demikian itu adalah haram. Maka perbuatan yang demikian itu pada masalah ni lah. Maka perbuatan yang demikian itu dengan dijadikan pada seekor lembu itu akan 8 bahagian. Supaya diberi satu bahagian itu kepada orang yang bekerja atau dalam upah. Kata dia ni, haramun, haram. Maka pengupah itu hendaklah diberi dengan suatu yang lain daripada daging korban itu. Tengok.
Pengupahlah pada pengupah. Pengupah pada orang yang menyembelih umpama. Pengupah kepada orang yang menyembelih ataupun pengupah kepada orang yang melapor, menyiang, ataupun mengendalikan urusan penyembelihan itulah. Tidak. Hendaklah diberi dengan suatu yang lain daripada daging kurban itu. Atau dibayar duit. Kalau nak upah. Habis itu. Mas'alatun ayhazihi mas'alatun. Bermula ini satu masalah. Berkorban bagi orang yang hidup dan berkorban bagi orang yang telah mati. Apa hukumnya? Mana berkorban? Membuat korban. Begitu. Membuat korban bagi orang yang hidup dan membuat korban bagi orang yang telah mati. Apa hukumnya? Hukumnya membuat korban. Setiap persoalan ada jawapan. Dia kata, Tiada sah diperbuat korban bagi orang yang hidup. Melainkan sah dibuat korban bagi orang yang hidup tu dengan izinnya, izin orang yang hidup. Bagus sah. Maknanya, tak sah kita nak buat korban bagi orang yang hidup tanpa pengetahuan dia. Nampak? Tak sah kita nak buat korban untuk orang yang hidup tanpa pengetahuan dia. Maknanya kalau kita nak buat pun, kita kena minta izin pada dia. Dia ni baik dengan kita. Dia ni cukup baik. Baju pun sama-sama warna. Berlangkah. Pergi seorang, pergi berdua. Dia tak ya? Dia rezeki murah. Kalau kita, kebetulan pula pada musim, pada masa korban, pada musim korban lah kita kata. Jadi dia tak ya? Tanpa pengetahuan kawan baik ni, dia pun buat korban. Yang mana niatnya? Korban tu tadi untuk rakan baik dia. Sah ke tak sah, Haji? Tak sah. Kalau nak buat, kena beritahu dia. Mama, aku sayang kamu. Mu ke dapur, aku ke dapur. Apa lagi mana? Apa lagi mana? Kalau begitu, aku nak buat kamu korban untuk mu lah. Aku nak buat korban kamu. Aku sayang kamu. Oi, mujur lah kata dia. Takkan aku ni, aku ni. Ya? Maksudnya dia izin lah. Kalau begitu, so. Gitu lah. Itu dia kata, melainkan so diperbuat korban tu dengan izinnya. Dengan izinnya. Dengan izin. Orang yang hidup tu lah. Tetapi harus bagi bapak. Tetapi harus bagi bapa. Apa yang harus bagi bapa? Membuat korban dengan hartanya bapa sendiri. Membuat korban bagi anaknya bapa yang belum balik. Jadi bagi bapa, hukumnya harus pula membuat korban. Jadi buat korban tu, bapak tu guna harta dia sendirilah untuk anak dia. Anak dia tu pun anak dia yang belum balik. Habis. Dan tiada sah. Tak sah. Dan tiada sah dibuat korban bagi orang yang telah mati. Tak sah. Qaid pada
besok dibuat korban bagi orang yang telah mati. Mana orang tu telah mati? Apa kita nak buat korban tu untuk dia? Untuk orang yang telah mati tu. Sah atau tak sah? Dia kata, tak. Tak sah. Hoiknya, jika tiada ia-ia orang yang mati, berwasiat. Itu koik dia. Koik pada kata tak sah tu, jika tiada ia-ia orang yang telah mati tu, berwasiat untuk diperbuatkan. Untuk diperbuatkan sedemikian. Yakni korban tu. Untuk diperbuat sedemikian. Untuk diperbuat. Untuk diperbuat sedemikian. Yakni untuk diperbuat sedemikian. Sedemikian korban tu. Tak sah. Atas kaul yang mutamaknya. Mutamaknya kaul. Jadi dia kata. Tak sah dibuat korban bagi orang yang telah mati. Tak sah tu jika tiada dia tu tadi berwasiat untuk dibuat korban. Jadi faham dia di sini kukhabirnya boleh jadi sah jikalau dia tu tadi berwasiat. Kukhabirnya kalau dia tu berwasiat, mana orang yang telah mati tu berwasiat sebelum daripada dia mati, dia berwasiat kepada seorang. Lebih-lebih lagi kaum keluarga dia, maka sah lah. Nampak? Dia kaitkan dengan wasiat. Nampak tak? Wasiat so dibuat korban bagi orang yang telah mati. Kalau dia tak ada berwasiat, tidak so dibuat korban bagi orang yang telah mati di atas kaul muktamad. Adapun di atas kaul yang tidak muktamad, so dibuat korban bagi orang yang telah mati walau tiada berwasiat. Faham saja lah. Jadi dak tak kaul mutamaknya, dak tak kaul mutamaknya tak sah. Adapun di atas kaul yang tidak mutamak, sah dibuat korban bagi orang yang telah mati walau tiada berwasiat sekalipun. Pak Haji. Jadi dak atas kaul yang tidak mutamaknya, so dibuat korban bagi orang yang telah mati walaupun orang yang telah mati itu tiada berwasiat ya semasa hidupnya. Pak Haji Rasli. Cuba. Maka di sini dinyatakan kaifiat korban berkumpulan secara tertib. Allah Anasawab. Jadilah. Bulan depan kita sambung pula. Walaupun walaupun sudah terkeluar daripada masa korban. Tapi masih berada lagi di dalam Zulhijjah. Bulan depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ina imam rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyin lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Alhamdulillah.